Pemirsa, gelar kajian remaja Islam milenial dengan tema Generasi Hebat, Generasi Berkah, Sukacita Menyambut Ramadan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, berpesan kepada remaja-remaja generasi milenial agar mampu mengendalikan diri di era digitalisasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa JEK TV, inspirasi kita. Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi melaksanakan pengajian rutin dalam rangka kajian remaja Islam milenial dengan tema Generasi Hebat, Generasi Berkah, Sukacita menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Selasa pagi 21 Maret 2023. Acara berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, serta didampingi para anggota PKK. Suasana pengajian berjalan hikmat dan penuh ceria setelah mendengarkan ceramah agama oleh Ustadz Muhammad Zaki. Peserta yang hadir dari puluhan siswa-siswi SMA dan SMK sekota Jambi ini juga terlihat sangat antusias diharapkan melalui kegiatan pengajian ini. Peserta dapat mengambil pesan maupun hikmah dari isi tausiah yang disampaikan. Dalam kesempatannya, Hesni Darharis mengajak para remaja atau generasi milenial untuk banyak melakukan hal baik dan meninggalkan hal negatif, khususnya dalam dunia era digital saat ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini termotivasi, terinspirasi. Dan untuk lebih baik ke depannya, untuk beribadah lebih baik lagi, meningkatkan perbuatan-perbuatan baik. Apalagi ini sudah mendekati bulan Ramadan, mudah-mudahan semua bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk himbauan kepada milenial. Rian Chen, Vera Retno, JEK TV melaporkan.